Minangka terkah pikir ngurangan keme anu mangrupa kokotor sapi gabungan kelompok tani Taruna Mukti di Desa Cibodas Kecamatan Pasir Jambu Kabupaten Bandung sateka pola ngolah kokotor sapi jadi gemuk kompos anu daya serapna tinggi eta amprona dinamprona meh saban bulana eta tempat mampu ngasilkeun 1000 ton gemuk organik. Kakemehanana lingkungan alatan kokotor sapi di sapanjang Babantar Walungan Ciwidey, Cisondari jeung Cibodas di Kecamatan Pasir Jambu Kabupaten Bandung ayeuna mimiti ngurangan. Pangnakitu gabungan kelompok tani atau Gapoktan Taruna Mukti satekah pola ngolah eta kokotor sapi jadi gemuk kompos anu daya serapna tinggi. Kakemehanana sarta ngadeetanana walungan alatan kokotor sapi anu langsung dipijen ka walungan ngarojong Gapoktan Taruna Mukti nyorang inisiatif ngolah eta kokotor sapi sangkan leuwih mangpaat ku cara diolah jadi gemuk kompos organik. Dinamprona eta Gapoktan teh mampu nyieunan gemuk kompos curah kurang leuwih 1000 ton saban bulana. Engkena eta gemuk kompos teh dikirim ka komunitas anu mihaat lingkungan ti Gerakan Nusantara Hijau. Kapunjul tina eta gemuk kompos organik jeunan Gapoktan Taruna Mukti teh nyaeta leuwih gancang nyerep batan gemuk sejena anu teksturna granul. Samala efektivitas ti eta gemuk kompos curah teh mampu ngaronjatkeun produktivitas hasil tatanen. Ini yang pertama keunggulan dari kosapos ini. Yang pertama adalah sumber bahan bakunya. Sumber bahan bakunya itu adalah bahan yang selama ini mencemari lingkungan, terutama sungai. Ini kan ada beberapa banyak kelompok peternak yang ada di bantaran sungai, yang itu kita bina, terus kita olah ininya dan menjadi bahan baku. Itu yang pertama. Terus yang kedua, keunggulannya itu kita curah. Kalau yang lain sudah granul, kita masih curah. Itu untuk apa? Untuk supaya lebih memberikan efek penyerapan air. Itu efeknya lebih luas karena kita curah. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bandung Tisna Umara netelakeun pihakna babarengan jeung instansi sejena nyaeta TNI Turta Polri masrahkeun pangrojong usaha anu dikeureuyeuh ku Gapoktan Taruna Mukti lantaran prak-prakan ngolah kokotor sapi jadi gemuk organik mangrupa salah saji tarekah keur ngamumule lingkungan. Kalau kita kaitkan dengan lingkungan itu sangat positif sekali karena limbah sapi itu merupakan faktor pencemar cukup besar. Bahkan mulai Sungai Citarum itu mulai tercemar itu ya oleh kotoran sapi. Nah, kalau misalkan sumber pencemar ini, sumber limbah ini berubah bisa menjadi uang, tentu pertama dampak ke lingkungannya itu akan meringankan tugas kita gitu ya. Karena selesailah urusan limbahnya. Kemudian yang paling penting adalah potensi ekonomi di masyarakat gitu. Di sagedengan eta, tina sisi pemberdayaan ekonomi masyarakat G, eta produksi gemuk kompos Gapoktan Taruna Mukti teh mampu ngahiap pagawe anu nitih 247-an anu mangrupa warga di sabudeureunana. Rezitia Prasaja, Bandung TV.